Polis Dirjen Malaysia PDRN bekerjasama rapat dengan Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Pilitan dalam memutus kegiatan pemburu haram, terutamanya melibatkan spesies dilindungi seperti harimau. Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badu berkata pihaknya sedia melatih dan membekal senjata api kepada anggota pilitan. Beliau sudah mengarahkan satu batalion polis terdiri daripada 500 anggota bersiap sedia membantu anggota pilitan membenteras pemburu haram sejak menjejak sebarang perangkap di dalam hutan. Pihaknya juga tidak teragak-agak bertindak balas jika pemburu haram bersikap agresif dan membahayakan nyawa anggota ketika operasi dijalankan. Apa ni? Batalion, satu batalion Senoi Perak yang sedia membantu perilitan ya, yang selama ini yang saya dengar amat tercabar sekali tugasan mereka di dalam hutan, nyawa mereka diancam oleh kumpulan-kumpulan pemburu haram daripada luar negara ni tadi yang begitu berani, begitu ganas. Dan kali ini PDRM akan bersama-sama dengan perilitan, kami akan memberikan sedikit latihan lain dalam menggunakan senjata api, dan saya telah menyediakan, pihak saya telah menyediakan SOP-nya apabila berdepan dengan pemburu-pemburu haram yang mengancam nyawa pegawai-pegawai perilitan. Beliau ditemui media selepas Majlis Sambutan Hari Harimau Sedunia 2019 dan pelancaran kempen Selamatkan Harimau Malaya 2019-2020 di Putrajaya.